Halo, apa kabar Pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk edisi hari ini bersama saya, Doni Dekezer. Dan saya berharap Anda telah berkumpul bersama keluarga untuk bersama-sama berdiskusi dalam program Prime Time Talk malam hari ini. Pemirsa, kampanye terbuka Pilpres sudah dimulai sejak tanggal 24 Maret lalu. Dalam rentang waktu 4 hari terakhir ini, sejumlah janji kampanye telah dilontarkan para kontestan ke masyarakat umum secara langsung dan terbuka. Kalau kita telisik isu-isu dan janji-janji yang dilontarkan oleh para kontestan, tampak kedua pasangan calon mulai berlomba menyentuh persoalan yang mendasar dan dinilai paling dinanti oleh mayoritas pemilih, di antaranya kebutuhan akan ketersediaan bahan pangan dan energi yang murah, serta ketersediaan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang memadai. Pertanyaannya, pemirsa. Mengapa isu-isu mendasar seperti ini seakan menjadi isu favorit untuk disuarakan berkali-kali, berulang-ulang dalam kampanye terbuka pilpres. Melalui isu-isu ini, sebenarnya siapa yang sesungguhnya tengah ditarget oleh para capres kita kali ini? Benarkah mereka kini menjadi penentu dari kontestasi pilpres tahun ini? Kita akan membahasnya dalam diskusi Prime Time Talk malam ini telah hadir bersama saya di studio Wakil Ketua Dewan penasehat BPN Prabowo Sandi Syarif Hasan ada juga Wakil Direktur TKN Jokowi Ma'ruf, Eriko Sotarduga dan pengamat politik dari SMRC Sirajudin Abbas Selamat bergabung Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam eh. ya? Merah putihnya itu ya merdeka ya, merdeka ya sehat selalu ya Sehat selalu Pak Syarif oh, jarinya ini maknanya nah, luar biasa sehat selalu gitu oh, ya. ini victory juga berarti ya nah, Iya victory. Ya, beliau itu nah. kadang-kadang apa agak ini biasa begini kan ya, uh, seperti itu Agak kagok begitu maksudnya ya, Tapi sekarang sudah bebas kan kampanye terbuka ya. Saya <laughs> tidak akan mengkritik gitu kan yang penting di ujung Artis sana jelas. Pak Sirojudin sehat ya Mantap Apa kabar ya, Mantap Alhamdulillah. sudah menentukan pilihan Sudah dong <laughs> Itu hanya beliau sama yang maha kuasa yang tahu oh, iya. <laughs> Tapi ini wajib hukumnya Kita tentu mengingatkan pemirsa juga di seluruh iya. Indonesia Jangan lupa pemirsa Tanggal 17 April 2019 Jangan kemana-mana Tujuan cuma satu yaitu ke TPS yes. terdekat di mana Anda terdaftar dan gunakan hak pilih Anda, saya akan mengajak keluarga saya yang punya hak pilih, tentu akan memilih siapa yang layak atau pantas. Menurut Anda, Anda pilih sebagai pemimpin bangsa, sebagai wakil rakyat Anda, dan juga sebagai uh, anggota DPD. Ya, ini kan ada empat: four in one, ya termasuk DPRD kan? Ya, ya untuk DKI ya. ya. DKI. Kalau untuk daerah lain lima. Lima. Daerah lain lima, ya. betul sekali. Nah sebelum ke bapak-bapak sekalian, saya akan minta pendapat profesionalnya Pak Sirojudin dulu. Kampanye terbuka, ini sepertinya sudah mulai saring serang ya. Hmm. Apa hal yang prinsip yang anda lihat yang menjadi pembeda kedua paslon ini dalam kampanye terbuka ini? Seperti kalau kita lihat substansinya. Belum terlihat ada perbedaan yang uh, begitu jelas mm. dan lebar antara uh, dua paslon yang sedang kampanye terbuka saat ini. Dari sisi topik topik bahasannya, mm. saya kira masih belum beranjak dari perdebatan di uh, dua pertemuan debat publik, apa, mm. debat terbuka mm. sebelumnya. Isu-isu yang paling dasar menurut uh, masyarakat. Yeah. Dan juga terpotret dalam sejumlah survei opini publik belakangan itu tampaknya yang menjadi uh, target utama. Ya, tadi saya kira sudah disinggung di awal yeah. bahwa isu uh, ketersediaan bahan-bahan pokok dan terjangkau, mm -hmm. juga energi, mm -hmm. lalu lapangan pekerjaan, lalu pendidikan dan, dan kesehatan gitu. Uh, itu bagian-bagian yang jadi fokus utama baik Pak Jokowi, K. Ma'ruf, maupun Pak Prabowo, uh, hmm. Bang Sandi. Masih seputar nah, perut ya? Iya, karena menurut evaluasi publik nasional pun memang sektor-sektor itulah yang dirasakan paling uh, berat menurut masyarakat. Jadi kalau kita ranking misalnya, sektor-sektor pembangunan apa yang dinilai paling memuaskan, Paling menunjukkan kemajuan gitu, hmm. ada rankingnya hmm. dan lima isu yang tadi hmm. uh, itu terlihat uh, yang paling lambat uh, kemajuannya. Oh. Jadi kalau dari petahana isu itu tetap dikampanyekan, tapi dari sisi positifnya, dari sisi nah, positif dan dari, dari sisi progress. Oke, okay. ya. dari sisi penantang itu yang digoreng terus untuk yang digoreng terus hmm. untuk uh, menunjukkan defisit. Hmm. atau kekurangan dari pemerintahan incumbent okay. Pak Sirajudin, dari total pemilih dalam DPT 2019 itu kan ada kurang lebih 192 juta ya. pemilih isu yang tadi Anda sampaikan itu apakah efektif untuk menyasar ke 192 juta pemilih kita saya kira gini secara umum pemilih kita itu sudah terbelah sebetulnya sudah sudah menentukan dukungannya kalau kita hitung yang belum menentukan pilihan itu ada dua yang pertama yang undecided kurang lebih uh, antara 10 sampai 13 persen mm. range-nya. Lalu uh, yang swing voters, swing voters dalam pengertian ini pemilih yang sementara ini sudah mendukung salah satu yeah. paslon tetapi masih besar kemungkinan untuk mengubah pilihan. Mm -hmm itu kurang lebih ra, di di kisaran 7 8% lah sekarang. Okay. Proporsional dari dari pemilih yang sudah menyatakan dukungan. Yang tadi tadi berapa? 10 sampai 15. Uh, 10 sampai 13%. 10 sampai 13. Oke, okay. kalau ditambahkan berarti kurang lebih 20 sekian lah ya. Iya. Artinya isu itu harusnya menyasar ke yang 20 sekian ini. Iya, sebetulnya ke target ini. kelompok itu yang hmm. uh, yang di apa? yang disasar utama, hmm. yang yang disasar secara khusus lewat kampanye terbuka ini. Hmm. Problemnya adalah Kelompok yang seperti yang, yang itu yang jadi target itu tidak berada pada satu tipe demografis tertentu, tapi tersebar. Oh. Misalnya dari sisi uh, geografis ya itu ada di perkotaan ada di pedesaan. Yeah, kelompok yeah. usia juga menyebar, bukan hanya kelompok muda atau tua saja, tapi hampir semua kelompok umur. Lalu dari sisi profesi juga apa menyebar, lalu juga dari sisi pendidikan juga menyebar. Hmm. Jadi tidak bisa kita menarget hanya kelompok muda saja. Tetap saja harus ditarget uh, semua kalangan, hmm. karena mereka juga tidak terdistribusi di Jawa saja misalnya. Enggak, hmm. itu menyebar di uh, apa di wilayah-wilayah yang lain juga. Oke, okay. Bang Eriko, yeah. ini pendapat profesional ya? ya. Artinya kan Anda berdua juga dari masing-masing pihak kan sudah melakukan pemetaan kan yang ya. mana yang paling efektif, isu mana yang paling laku dijual. Ini memang sengaja isunya berdasarkan hasil survei atau riset dari internal atau untuk melempar sambil menguji bagaimana respon penantang ya kan sehingga bisa menentukan formula untuk meng, tanda petik menghantam penantang. Ya begini ya Bung Doni begin uh, saya mau ini kepada Pak Sirrojjerin hmm. Abbas uh, bahwa, ini kita bicara berdasarkan data fakta ya. yang ada ya. Jangan survei internal. Kalau survei internal nanti dikatakan lebih subjektif. Tapi hmm. survei yang ada sekarang yang dikatakan independen. Ya. walaupun kita memang harus pertanyakan siapa juga yang membiayai ini. Itu penting. Oh, Dari ya. awal <laughs> selalu saya sampaikan begitu. Itu keterbukaan <laughs> itu penting sekali siapa Pak, Pak. Siapa sponsornya? <laughs> siapa yang membiayai? Karena bagaimanapun juga kalau itu tidak dideklar, itu pasti akan selalu ah, menjadi ya. uh, tanda tanya. Bias. Seperti tadi yang disampaikan Pak Sirajuddin Abbas yang belum menentukan itu undecided voters itu 11 sampai persen berdasarkan survei yang ya. ada sekarang. Kan hmm. begitu ya. Kemudian tingkat yang sudah pasti menentukan pilihan dari masing-masing calon, kurang lebih di angka 90%. Mm. Nah tentu Mas Doni akan bertanya, apakah dengan kampanye terbuka ini bisa meyakinkan undecided voters? Mm -mm. Boleh dikatakan tidak bisa. Mm. Jadi yang di kampanye terbuka ini ya, mematangkan yang 90% tadi menjadi 100%. Mm. Ya. Kenapa? Yang undecided voters inilah yang kemungkinan nanti akan golput. Nah kemungkinan ini juga uh, bergantung daripada keyakinannya nah mereka ini umumnya adalah generasi generasi muda generasi milenial kami hmm. petakan generasi Saya Y gitu ya? generasi Z wah Mas Doni kan tergantung Mas Doni masih baru 18 ya, ya 20 tergantung ya kurang pikiran lebih kan, nah ya. seperti Because itu millennial. nah <laughs> tentu bagaimana meyakinkan mereka di generasi yang sangat menguasai hmm. gadget ini tidak mudah uh, Mas Doni Bung Doni ini harus kita dengan direct kepada mereka apakah cukup dengan sosial media saja sosial media Jangan menurut survei sudah mentok jadi memang kita harus tidak ada pilihan lain. Harus door to door terhadap mereka. Nah bagaimana door to door -nya? Waktunya kan sudah nggak mungkin. Siapa bilang? Tidak mungkin. Uh -huh. Jadi begini, kalau kami, kami buka saja di sini kepada Pak Sarif Hasan juga. Kami door to door dengan berbagai cara. Ada tiga cara. Nah, bukan karena pilih perjuangan nomor tiga ya Mas Doni ya. <laughs> Yang pertama, kami melalui komunitas mereka. Jadi, komunitas mereka okay. seperti kami di PD Perjuangan ada namanya komunitas Banteng Muda. Nah, ini komunitas profesional yang tidak ingin berpartai, yang tidak ingin berorganisasi. Oh, okay. Nah, itu bisa langsung kepada mereka. Mm -hmm. Nah, kedua, melalui siapa? Melalui relawan, mm -hmm. melalui relawan, relawan kita yang mm -hmm. ter tidak terikat kepada partai. Mm -hmm. Nah, yang ketiga, melalui caleg. Mm -hmm. Saya mengalami, maksudnya yeah. sampai akhir minggu ini, saya akan lewat dari seratus ribu rumah door to door nah itu bertemu dengan teman-teman kita dengan generasi yeah. muda milenial dan yeah. mereka memang sangat sangat apa ya katakan sangat detail yeah, mereka kan ingin belum seperti apa pasti juga mereka langsung menentukan pilihan memang kan? mereka akan menentukan menurut dari hasil pertemuan kami uh. itu akan menentukan pada hari H kenapa menghabiskan energi untuk sesuatu yang belum tentu juga dia menjatuhkan pilihan ke tadi mas doni sampaikan di awal satu suara sangat berharga tidak ada satu suara pun yang kita boleh lewatkan. Iya. Kita harus perjuangkan sampai akhir hmm. bahwa apapun, bagaimanapun juga satu berharga. Artinya bagi pemilih yang sudah yakin, iya. sudah matang tadi, nggak usah di-maintain. Begini dengan hasil kampanye terbuka ini, mm -hmm. yang tadi yang dikatakan Pak Sirojudin bahwa 90 bahkan lebih itu sudah sudah meyakini kepada masing-masing calon itu menjadi 100 persen. Mm -hmm. Why? Kenapa? Ini kan juga namanya pesta demokrasi. Iya. Nggak nah, enggak percaya ada yang masuk angin di tengah jalan tiba-tiba. No, Wajar-wajar saja, tentu ada swing voter yang tadi dikatakan 8-9 Artinya Anda berdua yakin militansi pemilih itu sudah cukup tinggi. Kalau melihat dari hasil survei yang ada sampai uh, survei terakhir, itu memang tinggal hanya 11 sampai 14 persen yang belum menentukan hmm. pilihan. Jadi kalau dilihat situ sebenarnya sudah menentukan pilihan. Tapi yang menentukan pilihan ini pun kan bisa swing. Yang tadi saya sampaikan itu Betul. di seputaran 8 sampai 8, 9%. Ya. Nah, ini yang di dalam kampanye terbuka ini itu yang kita yakinkan. Oh. Dan di samping itu ini kan namanya pesta demokrasi, Pak Sirojuddin yeah. Pak Sirojuddin Hasan, bahwa ini penting juga dinikmati oleh masyarakat. Pesta yeah. lima tahunan dan juga ini penting apa? Supaya jangan gesekannya juga terlalu ya. tinggi. Kalau gesekan itu mah paling hal. cuma ada di medsos aja. Oh begitu ya. Kalau di fakta kenyataan anda aja berdua kan ketawa ketawa. Elitnya juga kan biasa biasa <laughs> aja kan. Iya. <laughs> nah, itulah harapan kita semua. Iya. Oke okay. di segmen kedua saya serahkan untuk nomor 2 Sesuai, <laughs> dengan, nomernya, Sesuai ya? dengan nomornya begitu. Sesuai dengan nomornya. Iya. Jadi nanti gantian ya Pak ya. ya. Kita Mas rehat ya. sejenak ya bapak-bapak sekalian dan pemirsa anda pun bisa berpartisipasi memberikan pertanyaan komentar atau pendapat anda terkait dengan diskusi kita. Kita pada malam hari ini, silakan Anda layangkan melalui nomor WA center yang akan tayang dalam diskusi kita selama acara berlangsung. Prime time talk segera kembali sesaat lagi.